digeser, Mas. Oh, sorry, silakan, Mas. Tasnya bisa digeser, Mas. Kalau taruh sini bisa nggak, Mas? Siap, Mas, ya. Gimana kalau tasnya saya taruh sini, tetap di sini, masnya duduk di sini. Saya udah dari tadi di sini, Mas. Oke? Okay? Ini Mas, ya. Lalu, Mas. Lama sekali, Mas. Lama banget. Sampai buntu saya ini. Iya, Mas. Iya, ini aja, Mas. Saya tadi sampai nggak sempat makan, Mas. Oh, makanya kurusan gini, Mas, emang. Nanti dapat makan nggak sih? Katanya sih dapat makan, Mas. Tapi saya nggak tahu sih, kelihatannya saya juga nggak makan, Mas. Oh. Iya. Saya rada selektif emang perkara makanan gitu. Pilih-pilih banget emang saya. Masnya mau pergi dari bumi juga, Mas? Iya, Mas. Kenapa, Mas? Saya disuruh nikah sama orang pacar saya, Mas. Terus? Emang kenapa, Mas? Nggak mau? Ya, mau, Mas. Tapi, itu, Mas. Saya berprinsip kalau nikah itu... Apa ya, Mas? Gitu, Mas. Coba bayangkan, ya. Ini bahas prinsip saya aja, Mas. Kalau saya, nikah itu adalah tentu paling murah, Mas. Cukup kita gajian sebulan, kita setorin aja sama istri kita. Udah, kita mau kentu sama istri kita 24 jam. Terus sesering kita gak masalah, Mas. Daripada kita harus main sama PSK, Mas. Bayangin ya, Mas. Kalau kita punya PSK terus, Mas. Ya, PSK, nyewa hotel, kasih tip. Apalagi penyakitnya, Mas. Itu jijik, Mas. Ya sih, bener juga. Tapi udah tahu enak kok tetap gak mau sih, Mas. Iya. Saya setuju sama pernikahan itu, saya suka sama pernikahan, Mas. Tapi saya nggak suka sama konsep orang bumi itu, Mas. Di bumi, ya. Pernikahan itu cuma sebagai... Apa namanya itu, Mas? Akal-akal atau kapitalis, Mas. Coba, Mas. Bayangin ya, Mas. Kita nikah. Yang penting siapa aja? Agama, KUA, wedding organizer. Apa namanya? Fotografer, videografer. Banyak banget, tuh, Mas. Oh, saya udah kapok sama itu, Mas. Kita kerja susah-susah, malah diakali sama orang kapitalis, Mas. Tapi menurut Mas sendiri, emang konsep nikah yang benar emang kayak gimana, Mas? Konsep nikah yang benar sih kalau saya tuh, ya saya percaya sama pacar saya percaya sama saya, yaudah itu udah cukup, Mas. Gak usah pakai proses pranikah, prawedding, atau segala macam, foto-foto itu buat apa, Mas? Itu cuma masa materi doang, Mas. Kita tuh dibodohi ya sini, Mas. Maka itu tadi-tadi pacar saya udah pergi, Mas. Kita mau kawin lari nih. Oh. Emang gak gampang ya, emang mau nikah itu? Ya nikah itu gampang, Mas, tapi prinsip, Mas. Yes. Ya, Masnya kenapa, Mas? Kalau saya sih... Gimana, Mas, ya? Ya, saya ngerasa... Lingkungan saya ngerasa di sekitar saya ini... Orang-orang bumi ini lah. Saya ngerasa orang-orang di bumi ini... penghuni neraka semua, Mas. Loh, Mas, jangan ngomong kayak gitu, Mas. Loh, beneran, Masnya aja nggak tahu. Semua orang kayak gitu. Dengerin, Mas. dengerin dulu, Mas, ya. Minggu kemarin saya diajak sama teman-teman saya di tempat entertain di daerah tengah-tengah kota gitu. Saya juga nggak tahu awalnya itu mau diajak kemana, juga nggak ngerti. Ya udah aku ikut aja. Setelah itu sampai di tempat ini, tempat apa kok gelap banget gitu loh, Mas. Oh, iya, Mas. Terus waktu masuk dalam itu aku sempat shock, Mas. Ini kok banyak cewek-cewek nggak pakai kaos, nggak usah terima, nggak pakai kaos, Mas, nggak pakai daleman, nggak pakai apa-apa. Jadi kita bisa ngelihat teteknya gitu, Mas. Saya sempet shock gitu loh. Ada tempat kayak gitu, Mas? Ada. Saya kaget, Mas.
Saya pikir cuma isu orang-orang aja. Tidak, beneran emang ada. Terus yang bikin saya kaget lagi ya, tiba-tiba cewek-cewek yang kayak gitu-gitu itu datengin ke saya mas, nawarin lap dance atau nawarin apa gitu loh. Saya kan nggak ngerti apa-apa mas. Saya kan emang aslinya saya ini orang polos mas. Saya ini orang polos mas. Beneran. Saya ini orang polos mas. Saya taat agama banget mas. Saya percaya sama keadaan Tuhan yang di atas mas. Ini buktinya saya juga tato nama Tuhan mas di tangan saya. Iya mas. Bukti kalau saya itu sangat menghargai yang di atas. Kemarin akhirnya ya, saya mencoba untuk menikmati suasana yang di tempat itu mas. Akhirnya saya pesen bir satu tower. Ya nggak sampai mabuk sih mas. Mabuk lah tipis-tipis lah. Tiba-tiba gitu, kayak ada ibu-ibu kayak istilahnya apa ya? Germo. Iya germo. Bener banget mas, germo mas. Mucikari gitu. Mucikari ya. Mereka kayak nawarin tirpik kimcil gitu-gitu mas. Saya nggak paham mas. Itu apa? Itu apa? Mbak itu. Kalau masnya masa kayak nggak tahu ngomongnya kayak gitu. Terus tiba-tiba ternyata ya kayak nawarin cewek buat kita ajak kentu gitu mas. Saya langsung batin saya tuh astagfirullah kayak gitu loh. Wah ini bukan dunia aku banget gitu loh mas. Akhirnya saya wis ngerasa nggak cocok sama dunia ini lah. Saya ngerasa banyak kejahatan, banyak iblis-iblis lah, banyak aura setan lah di luar sana mas. Saya nggak nyaman lah. Makanya saya milih pergi dari bumi mas. Saya salut sama sampean mas. Orang kayak sampean sekarang tuh udah jarang mas. Bisa masih percaya sama Tuhan mas. Hebat sampean mas. Makanya nikah aja mas. Ya nikah saya pasti mas. Tapi entah sama siapa itu juga masih on the way sih mas. BTW ini mau kemana sampean mas? Saya rencana mau ke apa itu? Oh ke planet Mars. Masnya kemana? Venus. Ke Venus. Pacar saya udah pergi tadi pagi soalnya ya. Saya nyusul nanti kita jadi nikah di situ. Kita punya anak. Ya saya mau. Ya mungkin selamanya saya di sana aja mas. Sama pacar saya bawa keturunan baru mas. Oh tapi sudah di sana udah siap-siap semua mas ya? Ya. Itulah mas. Kalau saya di Mars ini masih belum tahu juga sih mau ngapain mas. Wis saya hadapi aja lah apa yang ada di sana. Yeah. Coba tantangan baru, new experience. Hadapi aja. Tapi by the way dari tadi nih nggak berangkat berangkat mas. Iya mas, ini kapan berangkatnya mas? Pilotnya mana sih pilotnya? Kapan berangkat pak? Mas ini mas. Ten, nine, eight, seven, ignition sequence started. All engines are started. We have ignition, 210. We have a liftoff. We have a liftoff, and it's lighting up the area. It's just like daylight here at Kennedy Space Center as the Saturn V is moving off the pad. It has now cleared the tower. Okay, babe, it's looking good here. Roll is complete. We are pitching.